Hai Smile, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan kasih tahu kalian cara meracik toner pemutih wajah alami. Selain itu juga untuk bahan-bahan yang harus kalian siapkan ini cukup 2 bahan aja. Dan 2 bahan ini gampang banget untuk ditemuinnya. Kalian bisa langsung aja dapetin kedua bahan ini di rumah kalian. Dan aku yakin banget pasti kalian punya kedua bahan ini. Dan selain itu juga untuk cara pengaplikasian dan juga cara pembuatannya sendiri pun benar-benar gampang, simple dan juga praktis banget. Dan untuk toner pemutih wajah alami ini sangat aman dipakai untuk kalian yang masih remaja maupun anak sekolah. Nah, pasti yang penasaran banget kan apa saja sih bahan-bahannya dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya? Makanya kalian harus nonton dan sampai habis dan jangan sampai ada yang di skip ya guys, oke? Oh ya guys, sebelum aku kasih tahu kalian untuk cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya, aku bakal tunjukin ke kalian untuk bahan-bahannya terlebih dahulu. Dan seperti yang sudah aku bilang tadi, untuk bahan-bahan yang harus kalian siapkan ini cukup 2 bahan aja. Nah, untuk bahan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah aloe vera gel. Nah, untuk aloe vera gelnya sendiri, kalian bisa menggunakan aloe vera gel merek apapun. Nah, untuk kali ini aku bakal menggunakan aloe vera gel dari produknya Herboris. Ini harganya tuh sangat terjangkau banget. Satu botol seperti ini aku beli harganya itu cuma Rp28.000 aja. Kalian bisa menggunakan aloe vera gel merek lain, karena untuk produk lokal sendiri pun udah banyak banget yang mengeluarkan aloe vera gel, seperti dari produknya Wardah, Emina, Viva, ataupun dari produknya Citra. Nah, kalian harus memilih aloe vera gel yang cocok digunakan untuk kulit wajah kalian. Nah, untuk aloe vera gel sendiri, ini manfaatnya itu banyak banget untuk kulit wajah kalian. Yang pertama, dapat digunakan untuk mencerahkan, memutihkan, dan juga mengglowingkan kulit. Yang kedua, dapat digunakan untuk menghaluskan dan juga melembutkan kulit. Dan untuk yang ketiga, ini juga sangat bagus digunakan untuk melembabkan serta menutrisi kulit wajah kalian. Dan yang terpenting lagi, aloe vera gel ini dapat digunakan untuk mengatasi segala permasalahan pada kulit wajah kalian. Contohnya saja, seperti timbulnya jerawat, beruntusan, iritasi, maupun kemerahan. Apalagi jika kalian rutin dan juga telaten dalam menggunakannya, aloe vera gel ini dapat digunakan untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat, flek-flek hitam, ataupun bekas luka di kulit wajah kalian. Nah, jadi multifungsi banget kan, dan kalian gak bakalan rugi untuk membelinya. Dan lanjut untuk bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah air mawar. Nah, untuk air mawarnya sendiri kalian juga bisa menggunakan merek apapun. Nah, untuk kali ini aku bakalan menggunakan air mawar dari produknya Herboris. Ini harganya itu juga sangat murah meriah banget. Satu botol seperti ini aku beli harganya itu cuma Rp8.000 aja. Atau buat kalian yang memiliki air mawar dari produknya Viva, itu juga bisa kalian pakai. Dan untuk air mawar sendiri, ini manfaatnya itu juga banyak banget untuk kulit wajah kalian. Yang pertama, dapat digunakan untuk mencerahkan, mengenyalkan, dan juga mengglowingkan kulit. Yang kedua, dapat digunakan untuk melembutkan serta menghaluskan kulit. Dan untuk yang ketiga, ini juga sangat bagus digunakan untuk melembabkan serta menutrisi kulit wajah kalian. Nah, jadi untuk perpaduan antara kedua bahan ini, hasilnya itu emang benar-benar bagus. Digunakan untuk mencerahkan, memutihkan, mengglowingkan, serta dapat digunakan untuk melembutkan kulit kalian. Dan untuk alatnya yang harus kalian siapkan adalah botol spray. Nah, kalian bisa menggunakan botol spray bekas setting spray atau bekas parfum yang sudah habis kalian pakai. Atau jika kalian nggak punya, kalian bisa langsung aja beli. Harganya itu sangat murah meriah banget. Satu botol seperti punya aku ini harganya itu cuma Rp3.000 aja. Nah, jadi itu dia adalah bahan dan juga alat yang harus kalian siapkan. Oke, terus selanjutnya aku bakal tunjukin ke kalian untuk cara pembuatan toner pemutih wajah alaminya. Nah, untuk yang pertama, kita buka terlebih dahulu untuk botol spray. Kemudian tinggal kita masukkan terlebih dahulu untuk aloe vera gel dari produknya Herboris. Nah, ini takarannya nanti 1:1 ya guys. Jadi ini kita masukkan secukupnya saja. Nah, aku bakalan buat sekitar segini. Nah, jika sudah, kemudian tinggal kita campurkan aja dengan menggunakan air mawar. Nah, ini air mawarnya itu takarannya seperti tadi, secukupnya saja. Nah, kira-kira segini. Nah, jika sudah, kemudian tinggal kita tutup aja dan kita kocok-kocok. Nah, seperti ini. Sampai kedua bahan ini tercampur rata. Dan buat kalian yang ingin membuat racikan toner pemutih wajah alami ini satu botol penuh, itu juga boleh banget. Ini aku cuma memberikan contoh aja ke kalian. Yang terpenting aloe vera gel dan juga air mawar ini takarannya itu harus sama 1:1.
Nah, jika kedua bahannya itu sudah tercampur rata, nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian tinggal kalian aplikasikan aja merata ke seluruh kulit wajah kalian. Dan langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk cara pemakaiannya. Jadi untuk cara pemakaiannya sendiri pun gampang banget. Kalian bisa menggunakan racikan toner pemutih wajah alami ini setiap hari pagi hari dan juga malam hari. Kalau pagi hari biasanya aku pakainya itu sebelum aku bermake up. Nah, tujuannya agar wajah kita itu berasa lebih cerah, berasa lebih lembab, lebih glowing. Selain itu juga untuk make up kalian pun juga bisa lebih tahan lama. Kalau malam hari aku biasanya itu pakainya itu sebelum aku tidur, dan untuk pagi harinya itu bisa kalian rasakan sendiri, wajah kalian tuh bakalan terlihat lebih glowing, berasa lebih cerah dan juga lembab banget. Dan selain itu juga wajah kalian tuh bakalan berasa lebih kenyal jika kalian rutin dan juga telaten dalam menggunakannya. Oke, langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk cara pengaplikasiannya. Jadi sebelum kalian mengaplikasikan toner pemutih wajah alami ini, kalian harus memastikan kalau wajah kalian itu harus benar-benar bersih terlebih dahulu. Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian terlebih dahulu dengan menggunakan milk cleanser ataupun micellar water. Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam, baru kalian menggunakan toner pemutih wajah alami ini. Dan berhubung sekarang ini kulit wajah aku itu udah bersih, jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan toner ini. Nah, cara pengaplikasiannya itu tinggal kalian semprotkan aja merata ke seluruh kulit wajah kalian. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kemudian tinggal kita ratakan aja seperti ini. Dan kita tunggu hingga toner ini bisa meresap ke kulit wajah kita secara alami, kurang lebih sekitar 1-2 menitan gitu. Nah, langsung aja aku bakalan sedikit review. Jadi setelah selesai aku menggunakan toner pemutih wajah alami ini, yang paling aku rasakan sekarang ini kulit wajah aku itu berasa kenyal banget dan juga berasa lebih lembut, lebih lembab juga. Dan yang paling aku suka lagi, sekarang ini kulit wajah aku itu langsung terlihat lebih cerah, terlihat lebih putih daripada sebelumnya, dan selain itu juga terlihat lebih glowing. Dan untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat dan juga lebih maksimal lagi, kalian bisa menggunakan toner pemutih wajah alami ini setiap hari, pagi hari dan juga malam hari sebelum kalian tidur. Bener-bener gampang banget kan, simple dan juga praktis banget, dan kalian wajib banget untuk cobain. Nah, jadi itu aja video aku hari ini, semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua. Dan jangan suka dengan video ini, jangan lupa like dan komentar ke video selanjutnya, bisa langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys. Tunggu video selanjutnya, thank you for watching, bye-bye. Bye.